Assalamualaikum. Hari ini aku nak kongsikan dengan korang bil elektrik rumah aku . Okey, aku bermula daripada bulan 7. Aku guna mesin basuh ni lebih kurang awal bulan 7 lah. Awal bulan 7, kira bil bulan 7 ni kira genap sebulan lah. Genap sebulan aku guna mesin basuh ni. Kenapa aku tak compare aku ataupun aku tak bandingkan dengan bil-bil aku sebelum ni? Sebab aku beli mesin basuh ni saing dengan aku beli aircon rumah ni. Aku ada beli satu aircon 1.5, aircon Panasonic, saing dengan mesin basuh ni. Jadi aku tak dapat nak bandingkan dengan bil-bil yang sebelum ni. Kiranya kalau aku bandingkan dengan sebelum ni, kira macam tak sama lah. Tak boleh nak buat perbandingan yang tepat lah. Sebab ada dua alat elektrik yang besar yang aku beli saing dengan mesin basuh ni. Yang pertama sekali mesin basuh, yang kedua aircon 1.5. 1.5 tu bukan 1 horsepower. Jadi itu yang aku tak buat perbandingan dengan bil-bil yang aku bil-bil rumah aku sebelum ni. Okey, kita pergi kepada bil bulan 7 ni. Okey, tengok bil bulan 7 jumlah dia 109 penggunaan untuk bulan tu. Okey, kita tengok untuk blok blok tarif untuk bil bulan 7 ni sampai masuk blok yang ketiga blok untuk 300 tu. Kiranya blok untuk 300 tu masuk sebanyak 63 kilowatt ke apa, aku pun tak tahu lah tapi memang dah masuk blok yang ketiga lah. Yang pertama, blok pertama 200, yang kedua 100, dan blok yang ketiga 300. Kiranya jumlah bil bulan tu bulan 7 ni 109.51. bulan 7 ni kiranya memang banyak lah guna. Seminggu tu ada aku rasa hari-hari lah basuh baju. Mungkin seminggu ada 7 hari. Mungkin 5 hari ke. Ataupun 4 ke 5 ke 6 hari tu aku basuh baju. Memang kerap lah. Sebab yelah masa tu baru dapat kan. Macam pengantin baru lah kan. Hari-hari nak kan. Okay, hari-hari aku basuh baju. Kalau baju tak ada pun aku pergi cari baju kotor, pergi basuh. Sebab aku nak try mesin basuh yang aku baru beli ni. Tu yang bil kau tengok tu sampai masuk blok yang ketiga sebanyak 63 kilowatt lah. 63 kilowatt. Betul ke tu Okey, seterusnya kita pergi ke bil bulan 8 pula. Okey, ni bil bulan 8 Okey, bil bulan 8 kalau kau tengok RM67 je untuk bil bulan 8. Dia guna dua blok je, blok 200 dengan blok 100. Blok 100 pun tak sampai, dia tak pernah guna 100 tu. Habis RM71 je. RM67. Memang jimat lah karen. Memang jimat karen mesin basuh ni. Okey, ni bil bulan 8 aku. Okey, kita pergi bil bulan 9 Okey, ni bil bulan 9 aku. Bil bulan 9 kalau korang tengok masuk blok yang ketiga dia guna blok yang ketiga tu 81. Blok yang pertama dan kedua 200 dan 100 tu habis dah dan dia masuk blok yang ketiga 300 tu. Kadar dia 51 sen. Okey, aku mula-mula aku agak pelik bulan 9 ni kenapa bil aku tinggi sedangkan bulan yang bulan lepas tu taklah setinggi ni kan. Rupanya bila aku bila aku ingat-ingat balik bulan 9 ni bulan 9 ni aku ada dapat baby. Jadi bila aku dapat baby tu, mak aku datang 2 hari, mak mentua datang 2 hari.
Lepas tu ada adik-beradik lagi datang rumah. Jadi bila masa mak datang rumah, mak mertua datang rumah ni, memang aku buka aircon tu 24 jam lah, aircon ruang tamu tu. Saya buka yang buka suhu pula 19-20, nak bagi dia orang selesa lah, sejuk lah kat rumah aku ni kan. Jadi sebab tu lah bil bulan 9 ni tinggi, sebab ada tetamu datang rumah aku. Jadi aku buka aircon 1.5 tu kuat sikit lah, bagi dia orang selesa duduk kat rumah aku. Jadi bil bulan ni boleh dikatakan tak tepat lah, sebab penggunaan apa ni aircon tu tinggi untuk bil bulan 9 ni. Untuk bil bulan 10 ni kembali pada asal. Okey, kita tengok bil bulan 10, jom. Ni bil bulan 10 aku . Bil bulan 10 kalau kau tengok penggunaan dia masuk blok yang kedua pun tak habis. Hampir-hampir habis, nak sampai full blok yang kedua. 97 je. Kiranya bil untuk bulan 10 tu RM76. Kiranya ni lah penggunaan yang sebenar untuk kegunaan rumah aku lah. Sebab kalau korang tengok, aku ambil aku ambil apa ni bil ni yang aku tunjuk kat korang ni untuk 4 bulan. Bulan yang pertama penggunaan bulan 7. Bulan yang pertama penggunaan bulan 7. Bulan 7 tu dia memang tinggi sikit lah, sebab hari-hari aku, boleh dikatakan hari-hari aku basuh. Bulan yang kedua, itu bulan 8 tu, sama penggunaan dengan bulan 10 ni. Kiranya purata penggunaan bil untuk rumah ni, menggunakan mesin basuh ni, bolehlah aku katakan ialah sekitar RM76 lah. Okay, kiranya penggunaan bil elektrik untuk rumah aku yang sebenarnya, purata dia ialah bil bulan 10 dan bil bulan 8. Itulah kadar penggunaan rumah aku yang sebenar lah, lebih kurang harga tu lah, iaitu RM76. Bil bulan 10 RM76, bil bulan 8 RM67. Okay, inilah penggunaan yang sebenar lah untuk bil rumah aku yang aku gunakan mesin basuh ni, dengan kadar penggunaan seminggu lebih kurang 2 kali ke 2 ke 3 kali penggunaan seminggu untuk mesin basuh ni. Bil bulan 7 dengan 9 tu memang tinggi, sebab yang aku beritahu tadi, bil bulan 7 tu aku basuh, boleh dikatakan hari-hari aku basuh baju guna mesin basuh ni, sebab baru nak try. Lepas tu bil bulan 9 tu penggunaan dia tinggi, sebab penggunaan aircon yang agak tinggi, sebab ada tetamu datang. Okey, kiranya bil bulan 8 ni lah dengan bil bulan 10, lebih kurang RM67. Jadi untuk makluman korang juga, peralatan yang tinggi, yang kuat current yang aku guna kat rumah ni, yang aku gunalah antaranya aircon aku ada 2, aircon 1.5 dengan aircon 1 horsepower, inverter, dua-dua inverter. Lepas tu mesin basuh ni, yang lain tu apa ni, yang lain tu biasalah, cerik, TV, sereka. Tapi aku tak ada ni alat pemanas untuk mandi, aku tak ada. Okey, aku harap dengan bil-bil yang aku dah tunjuk kat korang dan peralatan elektrik yang aku guna tadi, yang aku cerita tadi, korang dapat gambaran umum lah tentang penggunaan elektrik untuk mesin basuh ni. Lepas tu korang pandai-pandai lah sesuaikan dengan penggunaan elektrik rumah korang. Jadi korang boleh bajet lah agak-agak berapa penggunaan elektrik untuk korang kalau korang beli mesin basuh ni. Okey. Okey, aku rasa tu je yang aku nak kongsikan kat korang tentang bil elektrik rumah aku yang aku guna mesin basuh ni. Aku harap korang dapat gambaran lah sedikit sebanyak tentang penggunaan elektrik mesin basuh ni. Okey. Sekian, assalamualaikum.